5 cara ini akan membantu Anda mengatasi insomnia. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Susah tidur di malam hari tapi tidak tahu alasannya? Apakah hal tersebut cukup mengganggu dan berkelanjutan? Wah, Anda harus hati-hati karena bisa jadi salah satu gejala insomnia. Namun, jangan khawatir, ada cara mengatasi insomnia yang bisa Anda ikuti dengan mudah. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menangani susah tidur, karena gangguan ini akan membuat tubuh menjadi tidak sehat. Dampaknya akan membuat tubuh memiliki hormon yang tidak stabil, sehingga Anda harus segera menangani dengan baik dengan cara terbaik di bawah ini. Tapi sebelum masuk ke 5 cara mengatasi insomnia, bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. Satu, membuat jadwal tidur yang ideal. Cara yang pertama dan menjadi salah satu fondasi untuk membuat Anda lebih mudah tertidur adalah konsisten dalam membuat jadwal tidur. Cara ini harus dilakukan sepenuh hati, supaya Anda bisa membuat tubuh terbiasa tertidur pada jam-jam tertentu. Coba untuk membuat jadwal yang bisa menghasilkan tubuh lelah dan mengantuk di malam hari. Anda harus membuat penyesuaian jadwal tidur dengan perlahan, jangan memaksakan diri karena memang di awal pasti sulit. Kesulitan ini hadir karena jam tidur Anda berubah, sehingga Anda harus menyesuaikan diri lagi untuk mendapatkan jadwal tidur yang normal. Pastikan untuk melakukannya dengan konsisten dan tetap teguh pada jadwal yang sudah Anda atur sendiri. 2. Membuat kondisi lingkungan yang nyaman untuk mengantuk. Cara selanjutnya untuk membuat Anda mengantuk adalah dengan membuat kondisi yang nyaman. Kondisi nyaman pada malam hari bisa membuat tubuh lebih cepat mengantuk, dengan membuat tubuh menjadi lebih rileks tanpa berpikir lebih banyak beban di malam hari. Anda harus melakukan meditasi untuk menghilangkan stres di malam hari. Cara ini bisa membuat Anda lebih nyaman, sehingga ngantuk akan segera datang. Jangan memikirkan hal yang berat, tetap fokus untuk tetap mengantuk dan tidur. Bayangkan untuk mengunjungi tempat yang nyaman dan tentram, tarik nafas dan keluarkan perlahan. Cara ini bisa menjadi salah satu yang tepat untuk melakukan meditasi, sehingga Anda bisa cepat mengantuk dan tertidur dengan segera. 3. Konsentrasi. Jangan salah, konsentrasi juga dibutuhkan untuk orang insomnia, karena Anda harus menghindari hal yang dapat mengganggu jam tidur Anda. Stres bisa menjadi salah satu pemicu Anda susah tidur, sehingga Anda harus menjauh dari benda yang mengandung stres. Konsentrasi ini bisa dilakukan dengan mematikan lampu kamar, dan membuat kondisi lingkungan menjadi lebih nyaman. Matikan handphone dan mulailah untuk memejamkan mata. 4. Mengurangi konsumsi kafein. Cara mengatasi insomnia lainnya bisa dengan mengurangi konsumsi kafein berlebih. Hal ini karena kafein dapat meningkatkan energi pada tubuh, sehingga Anda bisa lebih mendapatkan kesempatan untuk tetap terjaga pada malam hari. Untuk mengatasi ini, Anda harus mengganti kopi dengan susu pada malam hari. Hal ini untuk membuat tubuh menjadi lebih nyaman dan rileks. Cara ini bisa membuat Anda lebih cepat mengantuk sehingga lebih segar pada malam hari. 5. Olahraga secara rutin. Olahraga nyatanya mampu membasmi segala penyakit termasuk susah tidur. Hal ini karena tubuh menjadi lebih tergerakkan dan lebih sehat, sehingga Anda bisa mendapatkan tubuh yang lelah dan mengantuk pada malam hari. Pastikan untuk melakukan ini secara rutin. Cara mengatasi insomnia bisa dilakukan jika Anda ingin melakukan tips di atas dengan konsisten.
Cara ini juga sangat mudah dilakukan. Share video ini jika Anda merasakan manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.